Mana guys, anjay. Oke, kita naik. Kita coba naik di puncak Tadi gue dari atas sana tuh guys ya. Oke, pantau sekarang gue udah ada di bawah lagi nih guys. Ini gue udah di atas ya. Tadi gue di bawah, sekarang gue coba memantau keadaan dari atas. Jadi gue hitung-hitungin dulu guys ya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yang gue hitung berada 23 orang ya guys ya. Kemudian nih, gue tadi kayaknya gue harus naik ke atas guys ya. Nah, gue coba naik ke atas dulu guys ya. Kita akan lihat view-nya dari atas itu kayak gimana nih guys. Mantap. Oke, kita mendaki dulu guys. Oke, perlahan-lahan ya guys ya. Kita coba mendaki nih guys. Oke, ini gue lihat ada apa guys ya. Tempat polisi gitu guys ya. Wah, wow, makin tinggi banget gue di atas guys. Makin tinggi banget gue di atas guys ya. Oke. Ini sampahnya gue. Yang nanya ini lo kemana guys ya. Anjay. Oke, kita naik. Kita coba naik di puncak tertingginya guys ya. Oke. Ini dia puncak tertinggi Gunung Sampahnya guys. Gue ada di atas anjir. Ini belum tinggi seberapa nih ya. Kira-kira aja nih guys ya. Tingginya seberapa nih guys. Wah anjir. Keren parah guys ya. Harusnya nih ya. Ini salah satu permasalahan di Indonesia. Bahkan di seluruh negara. Sampah bertumpuk-tumpuk guys. Ini guys. Tadi gue dari atas sana tuh guys ya. Oke, pantau sekarang gue udah ada di bawah lagi nih guys. Kita lihat-lihat keadaan dulu guys ya. Nah, ternyata lumayan menguras tenaga naik darat di atas itu guys ya. Udah pepaya nih, pepaya semangka guys ya. Gak mau merepak dia. Gak mau pecah guys ya. Ini yang bermasuk guys. Ini gue harus pulang dulu guys ya. Nggak ada yang seru gue liat di sini, nggak ada yang seru. Ini ban. Ini guys. Ini ternyata celana perempuan guys ya. Nggak asik. Anjir, gue kira apa guys? Ternyata baju vintage. Tempo dulu nih punya perempuan nih guys. Ini berinya aja. Dari brandnya aja ini udah ketahuan buatan lama ya guys ya. Good item nih. Ini kendaraannya baru mau masuk banget nih ya. Yang mau membuang nih guys. Ini kita skip dulu beberapa barang guys. Nuring nih guys. Keadaannya ini ada kipas angin guys ya. Kipas angin cok nih. Keren banget sampah-sampahnya nih guys. Luas plastik minuman guys ya. Nah, oke, kita akan review lokasi dulu. Ini ada case sapi nih guys. Itu ada tas nih guys. Keadaannya kayak gini nih guys. Oke, keadaan terkini nih. Sebagian udah banyak di apa namanya, di timbang guys. Oh, kayaknya ini ada jaket juga guys ya. Nih dua jaket Sherpa guys. Kita lihat brandnya dulu guys. Kita coba lihat brandnya dulu guys. Size L Flourish. Sampah banyak banget. Sampahnya baru masuk guys ya.